Salah satu peranti yang agak kontroversi, yang mana dia punya chipset tu dia downgrade pada apa yang ada dekat pendahulunya, iaitu Redmi 7. Untuk kali ni Redmi 8 dia hadir dengan chipset yang downgrade daripada Redmi 7. Assalamualaikum dan hai. Jadi untuk video kali ni kita nak unbox dulu apa yang ada dalam Redmi 8 sebelum kita pergi lebih lanjut dalam video review nanti. Jadi jom kita mula. Ramai sangat yang minta dekat saya untuk unbox dan juga review Redmi 8. Jadi untuk video kali ni kita nak unbox dulu kotak Redmi 8 ni. Jadi untuk kotak Redmi 8 ni, dia macam kotak Redmi Note 8 juga. Sangat simple. Cuma dekat depan ni dia adalah gambar Redmi 8 ni. Dan dia tak ada pun benda yang best kecuali bawah ni. Dia ada tulis warna Redmi 8 ni dan juga varian, iaitu 4GB RAM dan 64GB memory. Jadi kita buka je terus. Kotak dia sangat bosan dan sangat simple. Jadi pada awalnya kita akan ada satu sampul. Jadi untuk dalam sampul ni macam biasalah. Mula-mula kita ada SIM ejector tool. Kemudian kita ada user guide dan juga warranty card. Alright. Kemudian kat sini kita diberikan casing. Casing ni mungkin sama macam Redmi Note 8. Ya, sama. Dia tak adalah tebal, dia nipis je. Dan kat bawah ni dia ada penutup. Cuma penutup dia kali ni dia ke tepi lah. Kalau macam Redmi Note 8 tu, penutup dia macam ke bawah. Okay, kita letak tepi dulu. Jadi kat sini kita ada peranti Redmi 8. Bagi saya setup jap. Jadi ini dia peranti Redmi 8 ni. Kita onkan dulu dan kita letak tepi sebab nanti baru kita bincang. Cuma dekat bahagian belakang ni, ha, memang cantik lah bagi saya. Sebab inilah peranti kelas permulaan. Tapi dia punya design tu sangat-sangat menarik. Jadi dekat bawah ni lagi kita tak perlu pun expect benda yang tinggi. Kat sini kita ada kabel USB Type-C. Wow, menarik. Kelas permulaan menggunakan USB Type-C. Suatu yang good start lah untuk Xiaomi ataupun Redmi kali ni. Kemudian kita dibekalkan dengan adapter 2 pin bukan 3 pin. Dan dia punya output dia ialah 5V 2A. Sama juga macam Redmi Note 8. Okey lah, better lah. Untuk kelas permulaan ini antara yang terbaik. Jadi inilah dia Redmi 8 dengan MIUI 10 pada permulaannya. Kalau anda beli, anda kena update dululah. Sebab kalau anda tak update, mungkin anda ketinggalan sedikit dari segi software, iaitu Redmi 8 dah guna MIUI 11. Jadi ramai jugalah yang tanya saya, berbaloi ke kita beli Redmi 8 ni sedangkan Redmi 8 ni chipset dia dah downgrade pada Redmi 7 ni. Mana untuk Redmi 7 dia guna Snapdragon 632, tapi untuk Redmi 8 ni dia guna Snapdragon 439. Bukankah downgrade ke tu kan? Sabar, sabar. Nanti saya akan terangkan dalam video review Redmi 8. Tapi buat masa sekarang, apa yang saya tengok dekat Redmi 8 ni memang best lah. Satunya ialah dia punya screen. Kalau nak tengok screen dia, dia punya bezel tu sangat nipis. Yang kedua, dia punya belakang ni. Dekat bahagian belakang ni memang cantik lah, berbeza habis dengan peranti kelas permulaan yang lain. Dan yang ketiga, dia menggunakan USB Type-C. Yang ini memang susah nak cari untuk kelas permulaan. Dan ada gak yang bertanya, adakah perbezaan antara chipset Snapdragon 632 tu dengan chipset Snapdragon 439 ni jauh beza? Nantikan dalam video review saya. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.